pada abang yang jual kambing ni, saya rasa macam tak patut lah abang. Tak patut. Tak patut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to my channel Idea Akuma. Untuk video hari ini, aku akan makan kambing perap yang aku dapat daripada Kambing Perap Padu. Untuk kambing perap ni, dia salah satu produk daripada Kuantan. Yes. Kambing perap ni korang boleh dapat di Kambing Perap Padu Official di line Facebook. Okay, ataupun nombor WhatsApp. Nanti aku akan sertakan link dekat bawah ni, link Facebook dan juga link nombor WhatsApp. So, untuk kambing perap ni, dia punya berat dia, dia anggarkan dalam sekilo lah. Untuk sekilo kambing perap ni berharga RM55 dan setengah kilo berharga RM35. Jadi aku tengok dia punya kambing ni pun macam tebal-tebal juga dia punya isi ni. Aku dah tak sabar nak makan. Jom masak. Oh, hi. So apa yang korang nampak dekat sini, kita ada buat dua jenis kambing bakar. Yang pertamanya ni adalah yang apa ni, apa yang per slice tu dalam 4 slice tak silap aku, dan ini adalah yang kita potong menjadi kecil supaya senang kita nak makan. So, tanpa melayakan masa lagi, jom kita minum air dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. So, jom kita makan dia punya kambing bakar. So, yang ni kalau korang tengok, aku dah gunting-gunting tadi untuk menjadikan dia rasa lagi senang kita nak makan. Bismillah. Tekstur kambing ni memang sangat-sangat lembut, dan dia punya sos ni, dia punya apa tu, perapan ni, perapan kambing ni, rasa dia macam black pepper. Memang sangat-sangat sedap. Untuk maklumat korang, sos ni aku ambil hasil daripada perapan kambing ni. Just amazing. Ini yang paling favourite sebenarnya, bahagian lemak-lemak kambing gitu. Tukar aja. Tak tengok. Jom kita nak makan dengan salad eh. Kambing celup, celup pada. Celup dengan sos. And then celup lagi. Bismillah. Cuma untuk kambing ni, dia punya untuk sekilo kambing perap padu ni, dah makan dulu. Untuk kambing perap padu ni,
Sekilo berharga RM55 dan setengah kilo berharga RM35. Kalau beli confirm memang takkan menyesal. Nah, dek, beli ni. Bagi adik. So, aku nak rasa yang besar-besar ni pula. Bismillahirrahmanirrahim. Kau nampak ni? Okey lah. Untuk yang ni aku masak dia tak adalah masak sangat. Aku just buat medium supaya ada terdapat juicy-juicy kambing dalam kambing. Juicy-juicy kambing dalam kambing. Ha, boleh lah. Kambing ni juicy je. Peduli apa cuma. Macam makan perhayang bah. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut gila daging dia. Tak tipu. Kepada abang yang jual kambing, kepada abang yang jual kambing ni, saya rasa macam tak patut lah abang. Tak patut. Tak patut abang bagi saya satu bungkus je. Sepatut abang bagi saya 5 bungkus, abang tahu tak? Sebab kambing abang ni memang betul-betul padu lah. Weh, aku rasa tak cukup lah.
the last. Ah, mau sama makan sayur. So, kepada korang yang nak dapatkan kambing perap padu ni, korang boleh pergi dekat IG, korang boleh pergi dekat Facebook ataupun line WhatsApp yang aku akan sertakan link dekat bawah ni. Apapun kambing abang perap padu ni, kambing perap padu ni, brother, memang sangat-sangat terbaik. So, kepada korang, thank you for watching guys. Jangan lupa untuk tekan button like dan subscribe. Jumpa korang untuk the next video. Bye. Mulut buah kambing.